Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pembaca semua. Anda bersama saya Ikhwan Azri, dan hari ini kita ada iPod generasi kelima yang mempunyai iOS 7. Jadi, untuk malam anda, selepas ini saya akan menunjukkan apa fungsi-fungsi yang dibawakan oleh iOS 7. Okey, jadi mungkin pertama saya kita boleh lihat pada foto. Okey, ini adalah koleksi foto. Sebenarnya maklum ada select, moments dan collections. Jadi kalau kita klik pada collections, dia akan diasingkan berdasarkan lokasi dan juga berdasarkan tarikh. Kalau klik pada years, jadi keseluruhan foto anda akan dipaparkan sebegini. Sekiranya anda klik lama sikit, dan anda boleh tengok thumbnail-thumbnail gambar tersebut. Okay? Okay, alright. Jadi, seterusnya saya ingin mendemonstrasikan pandangan parallax. Mungkin saya perlu menukar wallpaper. Tapi sebenarnya kalau anda dapat lihat Iron Man tersebut, ada bahagian yang anda boleh nampak bila saya ingat, ada bahagian yang tak boleh nampak bila saya ingat. Okay, ada sedikit depth. Mungkin saya akan cuba dengan gambar yang lain. Okay, seterusnya kita lihat pada menu settings di dalam iOS 7. Jadi ini adalah menu setting, menu setting iOS 7. Struktur masih sama, hanya paparan dari segi tulisan, dari segi gaya ikon. Okey. Okey, seterusnya kita akan melihat paparan parallax yang dikatakan dapat memberi macam image ataupun apa keadaan kedalaman dalam dalam antara muka iOS 7. Jadi anda lihat, saya dah tukar wallpaper tadi. Wallpaper ni nampak garisan-garisan ni, kan. Jadi saya gerak ke kiri, nampak sikit tak? Ya, terutama yang dekat calendar tu. Kalau ni saya tegak calendar tu, garisan dia dekat D. Kalau saya gerak sini, dia bergerak sedikit kepada A, kepada R. Okay, jadi ada perasaan timbul. Dan parallax ni juga dia berfungsi bukan sekat dekat menu sahaja, tapi dekat semua benda. Okay, jadi saya akan tunjukkan multitasking. Okay, parallax. Anda boleh lihat pada icon setting tu, di mana kalau macam ni dia bertindih. Kalau di sini nampak garis sebelah setting tu terkeluar, dan garis sebelah sini pun terkeluar setting tu. Okey, itu adalah paparan parallax dalam iOS 7. Okey, seterusnya kalau kita lihat pada iOS 7 juga membawakan antara muka yang menarik, di mana kalau kita tengok ada message, kan, bila saya gerakkan nampak di mana empat kotak ni, empat kotak dialog ni dia macam ada fizik dia sendiri. Okey. Jadi itu menambah suasana lah, dan menjadikan iOS 7 lebih menarik. Okey. Bounce. Saya ulang balik. Okey. Scroll up down. Okey. Okey, jadi tadi anda lihat pada iPod Touch, kali ni kita ada iPhone 4S, dan kita tunjukkan sikit fungsi phone. Jadi ini adalah paparan phone. Ini adalah paparan phone pada iOS 7. Jadi anda boleh lihat semuanya minimalis, kan. Jadi saya akan cuba mendial diri saya sendiri. Jadi ini adalah paparan bila menelpon orang. Buat masa ni saya tak apa, untuk telefon ni tak ada gambar saya, jadi tak ada thumbnail saya lah. Okey, tapi anda dapat lihat semua minimalis. Okey. Jadi itu adalah pandang pertama iOS 7 daripada iPod Touch dan juga iPhone 4S. Jadi sekiranya anda sukakan dengan video ini, sila tekan thumbs up, sila tekan like, sila kongsikan bersama rakan-rakan anda, dan layari laman website kami, laman YouTube kami, dan jumpa lagi pada minggu akan datang, iaitu pada video akan datang. Sekian saja bersama saya Ikhwan Azri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.